Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Woyo woyo. Ini kita lihat guys, lingkungan sekitar dulu saya sambil menjelaskan. Biasanya lokasi ini benar-benar nggak pernah saya bolangin guys. Kenapa? Karena ini termasuk sungainya udah sungai pertengahan ke bawah ya, atau berada di bawah bendungan Kali Gending. Kenapa jarang sekali pembolang yang bolang di situ? Nah, kita nemu apa ini, batu kuning kayak gini, guys. Karena ya, ketika terjadi hujan besar dan banjir itu ya, itu batuan-batuan yang di bawah bendungan Kali Gending itu arusnya tidak begitu deras, melainkan udah terkena bendungan ya. Artinya arusnya itu arus landai walaupun dia banjir besar. Nah, itu yang menyebabkan batuan-batuan di situ itu tidak terbolak-balik loh, guys. Nah, tapi karena apalah daya ya, ketika musim-musim seperti ini, Anda lihat sendiri, ini ketika musim-musim hujan seperti ini, di atas-atas juga pelatarannya susah. Jadi kita kali-kali ya, sekali-kali kita juga ngontrol di bagian bawah atau bolang di bagian bawah. Siapa tahu yang namanya batu bagus itu di mana-mana ada, asal di Lukulo ya. Cuman di bawah itu ya mungkin terpendam atau pas kebetulan di atas, karena jarang terbolak-balik kecuali oleh tukang pasir seperti itu. Ini kita lihat, tak kira sebuah kalsedon, ternyata sebuah apa, kuarsa guys. Oke, kita buang saja. Ini motor saya udah berada di sana sengaja, tapi saya sendiri kembali ke jalan ini karena saya lihat ini pelatarannya luas sebagai jalan truk ya. Maka dari itu saya coba lalui jalan ini dulu. Pelatarannya luas ya untuk jalan truk kayak gini. Nah, siapa tahu biasanya kalau jalan truk lokasi yang paling jarang di ini, guys. Paling jarang diduga-duga ada batuan-batuan bagus tuh, guys. Nah, ini saya sering juga nemu batu bagus itu ya udah keinjak-injak truk, guys. Seperti itu. Ini kuning-kuning emas apa ya, guys? Ini, guys. Kalau saya lihat kuning-kuning dari jauh aja kelihatan, tapi yang kuning lebar. Apa ini guys? Ternyata grenjing ini. Tak kira ini emas ini. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini jalan truknya. Ini mungkin tadi habis ngambil pasir daerah sini ini ya. Ini kita coba lihat bolang di bawah ini. Ini ada rose quad nih, cuman kurang bagus. Ini kita nggak dongkel ya. Tadi sering terjadi ya, orang nemu giok itu di jalan truk itu sering banget guys. Bahkan tapak jalak juga pernah saya nemu yang bagus banget di jalan truk kayak gini. Orang itu nggak akan nyangka kalau yang udah dilewatin itu ada yang bagus, kecuali ya pencari-pencari seperti saya. Nah, ini kita coba cek ini. Wow, ini jasper merah guys. Nah, ini tapi nggak ada tali airnya ya. Ini jasper merah biasa. Oke, kita lanjut. Wih, kan. Nah, ini. Kita nemu tapak jalak di sini. Udah kan, terbukti. Yah, di mana aja sebenarnya Lukulo bagus. Cuman posisinya, kita nemu tapak jalak. Tapak jalaknya plus apa enggak? Oke, ini masukin aja buat koleksi. Selop. Ini ngomong-ngomong pakai jaket saya sumuk banget loh, guys. Ini pakai jaket ini saya, karena perjalanan kadang ya pas lagi dingin-dingin, kalau enggak pas lagi hawanya fit itu ya cuman pakai kolor aja. Jadi kalau jumpa saya pakai kolor itu jangan panik gitu. Udah sehari-hari saya pakai kolor, pakai kaos oblong. Batu ngurat-ngurat koyong ini batu sekis pusar bumi. Ini dibikin pusar bumi, kadang bisa, kadang ya. Oke, kita masukin kantong. Slop. Seperti ini penampakan pembolangan kita kali ini. Tapi ada yang dituju memang, yaitu sebuah pinggiran-pinggiran pataran itu. Tapi kita bolang di sini dulu, guys. Cuman kalau pembolangan di bawah itu ya batunya kecil-kecil, guys. Rata-rata, karena yang besar-besar dan berkarakter itu di atas. Kalau ini campuran ya, batunya campuran, batuan-batuan dari atas harusnya lebih lengkap.
Ini guys, walahalah, ini yang saya pijak aja berlumpur ya karena banjir. Ini kita hanya nemu pelataran sekecil ini guys. Nah ini, tapi tetap bersyukur ya kita nemu pelataran sekecil ini, siapa tahu kita nemu yang bagus-bagus. Karena di pelataran inilah kita bisa bolang. Ini airnya, ini kalau hari-hari biasa ini pelataran semua, airnya hanya di pojok sana. Itu pada longsor ya, pada gugur. Gugurnya kenapa? Karena tanah guys, dan alirannya kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini kita nemu jasper merah kayak gini, kita buang saja ini, nggak masuk. Belum apa-apa pada krucil pada datang itu. Wow, ini kita nemu sebuah apa ya guys? Ini nemu sebuah ini guys, anu rosquat. Nah, bukan rosquat, ini lintang-lintang biasa yang seperti batuan kecubung es, tapi ini kurang jernih loh guys. Nah, kita nyari di sini saja. Pelatarannya sungguh lumayan bagus ya posisinya. Nah, kayak gitu pelatarannya. Kita nyari di sini saja, siapa tahu nemu yang bagus-bagus. Karena pelataran tidak cukup luas untuk hari ini ya. Kayak gini. Nah, ini kayak bulu monyet. Di bawah ini nemu kayak bulu monyet. Ya tadi sekilas ada iklan pada mandi, jadi saya nggak video. Takutnya dikira orang gila atau gimana ya. Nggak enak itu lagi pada mandi sih. Saya inisiatif duduk-duduk aja dulu di sini sambil jalan-jalan. Nah, tadi ada beberapa yang saya temukan tapi belum ambil sengaja. Jadi saya keingat. Nah, ini bagus ini. Ini kayak safir-safir. Padahal ini adalah sebuah kuarsa, guys, quartz. Nah, ini nih, guys. Nih. Ini yang batu pas saya jalan-jalan lagi pada mandi, ini saya temukan. Ini kita nemu sebuah fosil ya. Di sini memang keluar fosil karena atasnya itu ya macam-macam batunya ya. Jadi kita nemu fosil, entah fosil kayu apa. Menurut Anda ini fosil kayu apa, guys? Kita coba airin dulu, guys. Nah. Menurut Anda ini sebuah fosil kayu apa? Kalau lihat serat, ini warnanya kuning keemasan. Jadi coklat tapi muda, kuning tapi keemasan. Nah, menurut Anda ini fosil kayu jati kah? Atau fosil kayu yang lain, tapi kayaknya ini antara kayu jati loh guys. Nah ini keren banget ya, kayu jati Jawa itu ya, kayu jati yang teridentifikasi ada pada kapal Nabi Nuh atau pembentuk kapal Nabi Nuh. Padahal zaman dahulu Timur Tengah dan Jawa itu sangat jauh. Satu-satunya fosil yang paling mendekati atau paling mirip karakteristiknya adalah fosil kayu jati Jawa. Nah ini salah satunya. Oke, kita masukin kantong aja. Ini ada kantong. Saya sengaja nggak bawa karung karena saya bolang di tempat-tempat yang pelataran kecil guys. Nah ini nih. Ini mantap sekali, mantap, tapi kurang bagus ya karena nggak ada tali air plusnya. Ini jasper masuknya. Oke, kita buang saja. Lagi ada azan guys, kita berhenti sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nemu atau terpana oleh sebuah batu jasper yang warnanya merah menyala seperti ini. Kita tercolok warnanya karena jaspernya merah banget ya, cabe. Bener-bener ini yang namanya jasper merah cabe kayak gini. Sayang ini hanya kendit ya guys, tapi bagaimanapun kendit itu juga bagus ini. Oke, kita masukin aja lah buat lengkap-lengkap. Dan saya udah nemu batuan bagus juga. Ini nemunya nggak ke video, jadi kita tunjukkan saja. Batunya kuning di luar, tapi lembut di dalam. Seperti halnya yang namanya roti. Nah, ini batunya kayak roti beneran. Serius, kayak roti, ngeri banget guys. Ini luarnya kuning seperti batu endapan lunak, tapi dalamnya ternyata sebuah jasper warna-warni pancawarna. Nah, ini batuan-batuan kayak gini yang kita nggak pernah duga-duga ada di sini. Ya. Yang namanya lukulo tetaplah lukulo, mau di
hulu mau dihilir tetaplah Lukulo. Sifat Lukulo itu apa adanya. Sungai Lukulo itu batu apa adanya. Tinggal keberuntungan Anda mendapatkannya, menemukannya. Ini batunya bagus, guys. Ini jasper tukul, tapi tukulnya ke bumi itu keras banget biasanya. Ini bentuknya kayak gini, warna-warni. Ini kadang nemu sebuah motif atau gambar-gambar ya. Ini ada merahnya, ada coklatnya. Oke, kita masukin saja. Makin semangat. Ini di pelataran sini aja udah dapat segini banyak, guys. Ini baru ya, baru dan semua ke video semua. Kalau nggak ke video langsung tak review. Nah, hulu, tak kira tapak jalak, wuyuh, tak kira tapak jalak, guys. Ternyata menceng tapak jalaknya. Oke, kita buang saja, nggak ada yang plus ya. Kita jalan lagi di antara ini. Wow, kita nemu jasper kayak gini. Oh iya, ada dua batu lagi yang belum ter video karena ternyata tadi penemuannya tak kira udah tak on videonya, ternyata enggak, guys. Saya ngomong terus panjang-panjang, setelah tak cek ini biasanya ini enggak dicek. Ini saya ngecek gara-gara tadi itu nge-review satu batu yang enggak fokus-fokus, saya cek ternyata belum di klik warna tombol merahnya. Ini bikin rusak suasana. Sering banget saya kayak gitu, ngomong panjang-panjang nemu batu bagus, ternyata belum mencet video. Ini kita cek, ini temuan tadi di situ. Nah, dan ini keduanya ini dari jenis jasper. Kalau ini tukul, ini batu tukul kulitan. Kalau ini batu jasper. Jasper ini unik ya, ini berbelang-belang. Warna belangnya tak ungkap lagi. Ini warna merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Nah, ini bahan tunggal, banyak kecil dan nggak besar. Oke, kita lempar saja ke sini. Tadi udah tak review, penemuannya ada, malah apa? Malah semangat sekali nggak kepencet, jadi nggak kerekam. Oh, ini kayak tanah loh, guys. Oke, kita lanjut. Woyo, kita nyari-nyari di betina. Di sini pun banyak batuan-batuan seperti pecah kayak gini. Karena memang udah melewati proses tumbukan batu-batuan yang lain ya. Ini kita nemu Jala Sutra di sini. Jala Sutranya kurang banyak motif. Ini batu jasper juga kurang banyak motif. Kita buang aja kayak gini ya. Nah, ini. Ini kuarsa sejatinya, batuan kuarsa. Tapi kalau yang keluar pink-pink kayak gini juga bagus. Cuman rata-rata kuarsa kayak gini itu bersap-sap garis-garis atau dalamnya itu campur kapur, guys. Benernya warnanya bagus, cuman ini nggak bisa dibuat. Kita buang saja. Kalau dulu itu saya nemu kayak gitu seneng, pada kumpul-kumpulin banyak, dibuat kok susah amat. Ini apa ini? Cangkang keong, guys. Nih kita nemu, tapak jalak juga ini. Ini kita nemu jasper merah berpeluang membentuk tapak jalak. Nah, karena ini plusnya di sini. Ini berpeluang membentuk sebuah tapak jalak. Tapi ya, nantilah kita masukin aja. Kita kumpulin. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini di sini banyak banget, guys, ternyata, guys. Nih, kita nemu lagi batuan motif juga seperti ini, mirip sebuah fosil dan sebuah rijang. Tapi untuk sebuah rijang ini terlalu warnanya terlalu kompleks ya. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada kuning. Oke, kita masukin aja ini batuan unik. Ini di tempat kayak gini banyak, di tempat lain belum tentu, guys. Wow, ini kita nemu badar perak apa ya? Iya, kayak badar perak loh, guys, ini, guys. Nah, ini kayak badar perak, ini ngesap, ini garis ini kayak perak ini. Ini bukan buatan, ini alam ya. Oke, kita buang saja nggak apa-apa. Wow. Ini banyak banget temuan sampai saya bingung. Ini kita kumpulin di sini dulu ya. Nah, kita kumpulin. Kita lihat, ini lagi. Ini kayak fosil kayu ya. Kita kumpulin aja nih. Ini yang kinyang air atau cupung es, masih ada seratnya kayak safir. Ini kayak gini, sama saya tak kumpulin sekarang. Ini biasanya juga tak kumpulin ya. Ini lagi, ini malah ngumpul di sini semua, guys. Nah, ternyata ini pertigaan sungai kecil ya. Di sana masih ada pelataran, mungkin bisa menjadi konten kedua karena pelataran di sini aja mantep-mantep banget, istimewa banget. Orang umum, guys. Kita coba cek lagi. Ini rose quartz. Rose quartz ini juga ya cantik lah, saya suka ini. Kita masukin. Nah, ya. Ini ada lagi. Banyak banget, guys. Astagfirullah. Ini batu jasper. Lihat tali airnya nggak ada yang bagus. Kita buang saja.
kita nyari. Oh, giok maning, ora umum, guys. Ini giok muda ditemukan di pertengahan Sungai Lugulu. Saya belum menyebutnya sebuah hilir karena ini masih pertengahan ya. Ini pertengahan Sungai Lugulu masih keluar sebuah giok muda kayak gini. Tapi ya memang kadang ditemukan giok bagus juga. Cuma rata-rata giok bagus ditemukan ya masih di atas ya, guys. Nah, ini. Oke. Kumpulin kayaknya kayak gini ya. Enggak lah, saya udah banyak giok. Oke, kita buang saja. Ser. Nyari lagi, temen. Ini apa ini? Walah biasa, guys. Kita lain lagi. Ayo teman-teman, sambil nyari. Nah. Cek lagi. Jasper merah. Nah, walaupun tidak bertali air, ini merah kombinasi hitam, ini bagus, tak masukin sini. Nah, ini udah dicuci, beda kan sama batuan-batuan yang biasa? Beda lah. Ini gabbro. Nah, gabbro kuning ini. Tadi gabbro hijau, ini gabbro kuning. Ini nanti jasper kuning itu. Ini baru badar perak. Kita buang saja. Kita coba lihat. Wow. Ini saya mengagumi ini. Istimewa. Ini tanaman saya ini ada kukunya dikit kena lumpur, guys. Jadi abaikan saja ya. Nah, ini jasper sebenarnya keren banget ini. Ini sejatinya adalah sebuah batu jasper kalau kelihatan dari atas. Karena ini batu udah terpecah dari alam, ternyata baliknya bagus banget. Ini yang namanya jasper multi sidik jari. Ini mirip banget sidik jari tangan manusia. Ini bisa nyebutnya seperti itu. Batu sidik jari kecil, warnanya bagus. Nah, dasarnya kuning ada merahnya. Dan ini semi tembus. Ini dibikin akik juga mirip sidik jari, guys. Oke, kita masukin batu-batuan kecil yang kadang bagus-bagus seperti itu. Kita nyari lagi di sini. Siapa tahu kita. Ini kuning-kuning ini. Ini. Kadang kuning dalamnya merah, tapi ini kuning dalamnya kuning. Kita buang saja. Ini lagi pecahnya sidik jari tadi mungkin. Giok, guys. Keren ini. Ini kita masukin lah. Bagus. Nah, ini lagi. Ini. Batunya hijau. Ini, guys. Nah, ini giok juga. Saya pernah nemu kayak gini, tali airnya pink. Nah, pinknya itu pink banget. Dan itu dilip golongannya juga giok. Ini juga dari golongan giok, bukan dari quartz lagi. Karena saya paham antara mana giok, mana quartz ya. Ya udah beberapa kali ngelip, udah sering kali, malah bisa dikatakan seperti itu. Ini golongan giok nih, kecil, ditemukan di sini. Ini latarannya kayak gini. Ini aliran yang ini Lugulu, yang ini dari sungai kecil. Nah, itu banyak orang-orang, udah makin sore, udah makin banyak orang. Nah, ini temuan kali ini. Kita masih belum patah semangat, ini udah sore tapi masih belum patah semangat karena teman-teman masih menggoda kita. Nah, ini kita lihat lagi. Ini ada kuningnya loh, guys. Nah, oke. Woyo. Saya lagi bersemangat kali ini. Kita menemukan pelataran kecil atau menjumpai, mendatangi pelataran kecil, tapi temuannya bagus-bagus banget, bisa dikatakan seperti itu. Atau karena mungkin, wow, ini juga bagus, guys. Ini jasper gradasi tomato. Ini jasper tomato gradasi. Jadi tomat ini warna tomat oranye kayak gini, dan ini merah. Lagi, guys. Ini merah-merah, belum teridentifikasi, tapi kelihatannya batu bagus. Iya, bener. Ini seperti jasper tomato yang pecah ini, tapi ini gradasinya lebih bagus, dan ini jasper bahan tunggal. Ini, wow, warnanya secerah ini. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang bikin tenang, dan ini yang bikin menambah menjadi satu konten. Tak kira lokasi sekecil ini itu hanya jadi satu konten, belum tentu jadi, guys. Ternyata, horo umum ini, guys. Oke, kita lempar saja, kita kumpulin di sini. Alhamdulillah. Jangan anggap ini kita teman ini udah banyak banget teman kali ini, serius. Jadi saya akan duduk. Alhamdulillah. Temuannya udah banyak rasaku dan bagus-bagus walaupun tidak besar-besar. Dan maka dari itu saya tidak membawa karung karena kayak gini nih palu aja jarang digunakan. Dan selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu woyo-woyo. Mungkin saya akan akhiri konten kali ini untuk sore ini, tapi saya akan berlanjut di konten selanjutnya. Dan apabila saya nanti cek banyak sekali batu yang berbeda, saya akan buat konten kedua. Jadi konten itu tidak harus luas dan lebar, karena lokasi kecil ketika banyak temuan itu cukup
untuk menjadi satu konten. Bersama channel saya Master Golden, saya selalu ingatkan Anda untuk selalu dilimpahkan rezeki. Saya selalu ingatkan Anda untuk selalu madang, dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos ya guys. Ini jasper merah ya. Ini juga berpotensi membentuk sebuah motif-motif yang bagus. Ini giok, ini jasper merah bagus banget. Ini motif, ini sidik jari jasper quartz. Ini tadi temen apa rose quartz tapi unik, kayak bibirnya Sahrini. Ini kayak sweet sapphire, ini fosil, ini jasper. Oke, lanjut.